Saya Amir, saya daripada Warong on Wheel. Hari ni saya bagi spicy prawn olio. Harapan kita untuk mengetengahkan food fusion western untuk semua orang pada harga yang berpatutan. Hai, apa khabar? Okey, macam mana Amir nak pastikan yang spaghetti Amir ni berkualiti apabila Amir serve ataupun jual pada orang ramai? Setiap hari kita buat yang baru. Kita tak simpan. Buat spaghetti sendiri? Tak. Maksudnya? Maksudnya kita produce. Masak. Setiap hari. Masak fresh lah hari-hari. Maknanya kita tak simpan. Sebab ada setengah orang bila dia buat spaghetti terlalu lembik. Ada setengah orang buat spaghetti tak cukup celur. Dia apa orang kata? Overcook. Ya, dia keras. So macam mana you nak tahu yang you punya spaghetti tu betul-betul? Kat mana you belajar buat spaghetti? Saya memang ambil culinary lah. Background culinary. Ada berapa banyak jenis spaghetti ada dekat you punya tukar? Tukar saya ada 5 jenis. 5 jenis. Okey, yang ini? Yang ni seafood spicy olio. Okey, saya dengan Razif akan rasa sekarang. Okey. Sila Razif. Ya, Kak. Ini baik ni. Ya. Panas-panas, pelas. Itu ada. Nampak banyak minyak dia. Lepas tu dia punya herb spices dia apa semua. Dia cili dia semua cukup. Ini yang saya masukkan sebab saya bila makan spaghetti, saya sangat particular pasal dia punya texture dia. Ada setengah orang dia buat, kadang keras, kadang-kadang terlalu lembik. Yang ini just nice. You dah rasa squid dia? Ada soto seafood dia? Dia nak rasa, ya. Okey. Tinggi lagi, tinggi lagi. Saya suka sebab awak punya prawn, udang sangat-sangat fresh. Saya tak rasa, saya tak pernah rasa seafood lain sebab udang dia dah buat saya rasa macam terus saya bangkit. Rasa seronok, sedap dan saya rasa macam pedas dia pun cukup. Semangat. Pedas dia pun cukup, ya. Sangat-sangat local Malaysian taste. Sedap. You suka? Alright. I suka. Bravo. Thank you. Thank you very much. Thank you.